Kami di Kompas Pagi, Saudara. Tim Polrestabes Palembang menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai 13 miliar rupiah yang disimpan dalam 18 kotak styrofoam. Iya. Dua pelaku penyelundupan benih lobster asal Lubuk Linggau ditangkap tim unit pidana khusus Polrestabes Palembang di kawasan Jembatan Musi 2. Benih lobster diambil dari sindikat benur di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dan akan dikirim ke luar negeri. Tim Polrestabes memeriksa 18 kotak styrofoam benih lobster yang diprediksi senilai 13 miliar rupiah. Jaringannya yang sama ya, sama-sama. Ini yang ketiga kali, Pak. Ini ketiga kali, tapi kalau untuk jaringan memang beda-beda nih. Makanya kami akan dalami, kita periksa, kita cari orang-orangnya. Yang di Indralaya siapa, nanti kan yang di Indralaya pasti kemana, tetap kita akan telusuri.